Halo, aku Abim dan di video kali ini aku akan membuka box dari Bos Tanten. Sebelumnya aku sudah pernah membeli produk dari Bos Tanten yaitu dompet kulit dan juga ikat pinggang pria. Jadi videonya ada di sebelah sini. Aku membeli produk dari Bos Tanten ini dikirim dengan bubble wrap dan juga standar pengiriman itu yang plastik hitam terus dibungkus dengan bubble wrap. Jadi bisa dipastikan barang dari Bos Tanten ini aman sampai ke tujuan. Di dalamnya ada box ini dan juga kita mendapatkan bonus yaitu ini gantungan kunci yang seperti dompet ini. Nah, ini adalah gantungan kunci yang bonus itu, ini detailnya seperti ini dan di belakang berwarna putih, di depan berwarna kuning. Yang ready cuma warna kuningnya aja. Ya udah, ikut check out di pesananku. Bisa dibuka, ada kancingnya seperti ini. Nah, ini sudah cuma satu kompartemen aja. Kita bisa masukkan kartu di sebelah sini dan juga ini masih muat untuk dimasukin uang. Oke. Simple. Jadi ini ada plastiknya, kita buka aja. Nah, di dalam ini ada box dan juga paper bag. Jadi kita singkirkan plastiknya dahulu. Jadi ini ada paper bag. Nah, paper bagnya seperti ini. Dan juga ada box dari Bos Tanten. Nah, isinya apa? Sekarang kita lihat isi dari box Bos Tanten ini. Nah, kita lihat di sini ada tulisan Bos Tanten dan terus kita buka aja boxnya. Di dalam sini ada dua, yaitu yang pertama ini ada ikat pinggang yang kepalanya terpisah sama ikat pinggangnya. Terus dan di sini ada dompet. Nah, kita ambil dompetnya terlebih dahulu. Jadi ini masih terbungkus plastik ya. Jadi ada kertasnya gitu. Kita buka aja. Di sini ada kertasnya. Kita singkirin dulu. Masih ada kertasnya lagi. Oke. Nah, di sini adalah dompet dari Bos Tanten. Nah, di sini ada logo Bos Tanten. Kita buka aja. Oke, sudah. Kita sudah buka dan di dalamnya seperti ini. Nah, ini ada detail tulisan Bos Tanten. Nah, di dalam sini ada dua tempat uang. Jadi ada 1, 2. Terus di sini ada satu tempat foto atau bisa diisi kartu juga. Terus di sini ada tempat lagi. Di sini ada tempat lagi, di sini ada 3 tempat. Jadi totalnya ada 1 2 3 terus 4 5 terus yang satu adalah tempat foto atau bisa diisi kartu juga. Nah, sekarang kita akan coba isi dompet ini dengan uang dan juga kartu. Dan di sini aku sudah isi uang dan juga kartu dan dompet ini masih terasa tipis dan ini bagus sih. Jadi dompet ini tipis, simple, elegan dan juga versatile. Jadi dia itu tak lekang oleh waktu. Jadi dia itu keren, gak akan tergerus oleh zaman. Itu modelnya karena simple dia. Di sini ada uang di sini, terus di sini ada, di sini bisa diisi foto ya karena aku gak punya foto, gak aku isi. Terus di sini ada 3 kartu. Ini ada KTP ku, SIM dan juga ada kartu ATM ku. Nah, itu bagus, simple. Nah, ini dompetku yang sebelumnya. Jadi aku sudah pernah reviewnya ada di YouTube aku. Ini dompetku yang sebelumnya dan ini dompetku, ini dompet yang baru yang ada di sini tadi. Kalian bisa lihat tebalnya itu, dia itu tipis, yang baru ini tipis dan dompetku yang lama ini dia itu tebal, jadi kurang ergonomis kalau menurutku. Tapi semuanya ini bagus dari Bos Tanten, itu kualitasnya itu bagus. Ini aku belinya sudah beberapa bulan yang lalu juga masih bagus, masih utuh. Dan yang ini pun juga gitu. Jadi buat kalian yang suka dengan dompet-dompet tipis itu, kalian bisa beli yang ini. Ada yang terjual terpisah juga. Kalau kalian suka dengan dompet-dompet yang tebal, yang kayak bold gitu, kalian bisa pilih dompet yang seperti ini. Jadi dalamnya itu seperti ini gitu. Nah, sekarang kita akan lanjut di ikat pinggangnya ini. Nah, di ikat pinggangnya ini itu dia kepalanya dipisah, nanti kita akan pasang sendiri. Jadi kita buka ini. Oh. Kita buka terlebih dahulu dan ini terbuat dari metal, jadi besi atau aluminium atau stainless yang tidak bisa berkarat. Dia tuh bagus. Kita lepas dulu.
Kalian bisa lihat di sini ada tulisan Bostanten, agak kurang jelas ya. Oke, begini. Kalian bisa lihat di sini ada tulisan Bostanten dan ini tuh glossy, ini keren banget. Jadi kalau kita dipakai gitu bisa memancarkan sinar gitu. Dan ini kokoh ya. Jadi ini tidak bisa berkarat. Jadi kalau kalian pernah punya ikat pinggangnya harganya cuma 30 ribuan itu, dia dipakai lama-lama itu bisa berkarat. Kalau ini aku sudah punya dan ini emang bener-bener bagus, tidak bisa berkarat. Dan di sini kita bisa lihat ada ikat pinggangnya sendiri itu. Kita lepas plastiknya aja. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat ini detailnya. Jadi teksturnya seperti ini dan juga jahitannya itu rapi banget dari ujung sini sampai ujung sini. Dia itu rapi banget dan di sini ada detailnya, ada tulisan Bostanten di sebelah ujung. Nah, ini ada kayak angka-angka gitu. Nah, ini sistemnya rail. Jadi kita tinggal masukin di kepalanya ini, tinggal kretek-kretek-kretek gitu. Coba, jadi kita coba gitu ya. Oke. Nah, nih udah sistemnya gini. Nah, kalau melepasnya tinggal ini ditarik, terus ditarik, udah lepas gitu. Nah, aku akan tunjukkan punya aku yang sebelumnya. Jadi ini sama persis dan benar-benar masih bagus, masih sama seperti yang baru, nggak ada bedanya. Padahal aku reviewnya itu udah beberapa bulan yang lalu, aku punya ini udah beberapa bulan yang lalu. Nah, ikat pinggang ini itu ukurannya macam-macam, mulai dari S sampai XXL. Jadi dia itu yang membedakan itu cuma panjangnya aja. Kalau lebarnya ini itu sama 3,5 cm. Nah, kalau kalian beli terus kepanjangan gitu, kalian bisa potong di sebelah sini, itu dipotong terus dipasangkan ke sini. Jadi kalau kepanjangan bisa dipotong yang sebelah sini, jangan potong yang sebelah ujung sini, nanti bakalan jelek. Nah, pemasangannya itu mudah banget, kita tinggal buka yang ini, kita buka terus kita masukkan ke sebelah sini, dimasukkan, tinggal dikunci, sudah selesai, sudah jadi ikat pinggang dan tinggal dipasang aja. Udah, tara, sudah selesai. Nah, kenapa aku beli lagi? Karena ini akan aku jadikan untuk kado. Nah, untuk dijadikan kado ini simpel banget, kita tinggal masukkan ini ke dalam box semuanya. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam tas yang sudah dikirim sekaligus boxnya ini dari Bostanten. Nah, ini udah selesai. Ini kalau kalian nggak mau ribet, kalian bisa langsung kasihkan ini sebagai kado untuk siapapun, kado pernikahan atau kado ulang tahun, kado wisuda atau kado pencapaian dari orang yang kalian sayangi gitu. Jadi ini simpel banget, tinggal dimasukin kertas plung gitu, udah bisa dijadikan kado. Tapi kalau kalian ingin ribet sedikit, kalian bisa bungkus ini dengan kertas kado gitu. Nah, aku mendapatkan 2 produk Bostanten ini sekaligus bonusnya tadi itu dengan harga 240 ribuan. Dengan harga segitu, dengan harga 240 ribuan kita dapat 2 produk dari Bostanten, yaitu ikat pinggang yang aku sudah pernah beli dan juga ada dompetnya yang bagus, slim, simple, elegan dan versatile. Jadi tak lekang oleh waktu gitu. Kualitasnya bagus dan dapat paper bag bisa dijadikan kado. Dan segitu aja video dari aku, semoga video ini bermanfaat dan juga membantu kalian buat yang sedang mencari ikat pinggang dan juga dompet kulit sintetis, bagus kualitasnya dan awet. Aku sudah membuktikan sendiri dan ini adalah orderanku yang kedua di Bostanten. Dan buat kalian yang ingin mendapatkan dompet dan juga ikat pinggang Bostanten ini, kalian bisa klik link pembelian di Shopee yang ada, aku taruh di kolom deskripsi di bawah ini. Thank you for watching, jangan lupa subscribe channel ini dan juga like video ini. Jangan lupa tidur.